What's up bro dan sis, motherfucker sekalian. Macam biasa, ruangan description kat bawah aku dah letak link Lazada atau Shopee. Barang apa, tengok sendiri. Datang channel ni, tak tekan butang subscribe lagi. Apa benda semua ni? Make sure korang tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Patutnya by Jumaat Sabtu Ahad ni aku akan dapat panggilan untuk ambil aku punya PS5. Kalau tak ada delay lah, insyaAllah. Dan kalau dah boleh ambil tu, aku terus nak buat unboxing. Ha, aku akan buat unboxing tu dekat channel baru aku. Dan kalau korang tak layan lagi channel baru aku tu, link ada dekat ruangan description kat bawah. Aku dah up 2 ke 3 video dah kat situ. So tanpa buang masa, jom kita mulakan NXT Takeover Wargames review kita dengan benda yang tak berlaku awal-awal dekat Wargames, tapi dia berlaku lepas perlawanan yang pertama. Tapi kita sembang benda ni dulu lah, iaitu promo daripada Finn Balor yang bagi tahu dia akan muncul dekat NXT minggu ni. Ha, semua orang akan kembali fokus dekat The Prince. Maksudnya kat sini mungkin dia dah ready lah untuk find the next challenger. Dan kalau tanya aku siapa challenger untuk Finn Balor ni, ho, kalau tanya aku, aku nak Pete Dunne. Ha, aku nak Pete Dunne yang menang NXT champion. Itu yang aku nak lah. But then kita semua dah boleh tahu dan dah boleh agak yang Karrion Kross akan muncul dan claim balik dia punya NXT champion yang dia tak pernah kalah. Dia terpaksa lepaskan sebab dia injured. Dekat sini aku rasa benda ni interesting sebab dulu Finn Balor kalah dia punya apa Universal Champion, bukan kalah lah, dia terpaksa surrender sebab dia injured time dia jadi the first Universal Champion tu. Dan Karrion Kross pun sama juga, dia pertama kali menang NXT champion, lepas tu dia terpaksa surrender dia punya title sebab injured. Ha, dia orang tu terpaksa surrender lepas beberapa hari je dia orang menang champion dia orang tu. Dan kita pun ada nampak jugalah promo Karrion Kross dalam NXT Takeover Wargames. Okay guys, lag kejap. Sebelum aku teruskan, aku nak bagi tahu dululah video kali ni dibawakan oleh nasi lemak ngarut. Aku ingat sambal yang dibagi sikit ke sebab ialah tak berkesan sampai keluar kan. Tapi bila dah buka banyak agak sambal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rasa nasi lemak dengan sambal dia memang ngarut beb. Recommended. Dan dengan harga dia yang RM1.50 aja, portion yang dia bagi ni pun surprisingly bagi aku agak banyak lah. Sebab selalu tempat lain yang jual RM1 lagi kecil daripada ni kot. Dah habis satu bungkus. Kalau korang nak beli, nombor kontak aku letak dekat ruangan description kat bawah. Sebungkus ni RM1.50 je pun. Takkan tu pun nak berkira. Okey lah, aku nak habiskan lagi 3 bungkus ni. Korang sambung tengok video sampai habis. Match Wargames untuk kategori perempuan, Team Candice LeRae lawan dengan Team Shotzi Blackheart. Satu perlawanan yang aku rasa aku akan kupas banyak sikit. Sebab aku rasa aku ada banyak gila benda nak petikaikan lah dekat match ni. First kali, walaupun Shotzi Blackheart captain untuk tim ni kan, aku tak rasa dengan build up yang ada. Sebab build up bagi aku untuk match ni tak berapa cukup dan tak berapa nak kau. Tapi nampaklah dia orang try hard untuk 2 minggu sebelum Wargames. Ha, lagi-lagi minggu NXT yang last sebelum Wargames. Ha. Dekat entrance time tu, Ember Moon dengan Shotzi Blackheart punya entrance, aku rasa smart gila, cool gila. Aku tak suka dia orang pakai tukul tu sebab secara logik kita boleh tahu tukul tu keras gila, sangat bahaya. Dan dekat sini kita boleh nampak yang tukul tu macam tak berapa nak keras. Aku tak suka Rhea Ripley dengan Ember Moon punya selling sebab kat sini aku rasa dia orang ni macam oversell. Bila dia orang kena pukul, dia orang punya screaming dia orang tu macam lebih-lebih lah dan annoying. Tapi apa yang aku suka, aku suka time Candice LeRae agaknya balun Shotzi Blackheart dengan candlestick. Padu gila weh, dengar bunyi pun tahu perit. Time ada move dekat top tembakel tu, kita boleh dengar Ember Moon timing 1, 2, 3. Aku prefer untuk tak dengar benda tu. Io Shirai lompat daripada atas cage, lepas tu dia sarung kepala dia dengan apa trash can. Benda tu aku rasa kreatif. Dan bila tengok Io Shirai dengan Rhea Ripley ni duk buat tag team punya move, tiba-tiba aku berkenan pula nak tengok diorang ni jadi tag team dan cabar
apa ni, Nia Jax dan juga Shayna Baszler untuk WWE Women Tag Team Champion. Yelah, Tag Team Champion tu boleh defend dekat all three brand. Ending yang sangat baik bagi aku, dengan keputusan yang memang aku tak jangka-jangka kan. Aku tak expect yang Raquel Gonzalez akan pin Io Shirai dalam match ni. Untuk kualiti perlawanan bagi aku, awal-awal match sampailah Io Shirai nak masuk tu, dia biasa je, tak ada apa-apa yang macam apa, shock gila nak tengok. But then bila Io Shirai dah masuk, terus match jadi best sampai habis. Highlight untuk aku dalam match ni bukan Io Shirai terjun dengan apa, tong sampah tu, tapi Ember Moon dia buat finisher dia dekat Dakota Kai and then landing dekat atas kerusi. Aku rasa benda tu nasty lah, boleh hancur apa, halcom si Dakota Kai, kalau dia ada halcom lah. Walaupun aku ada banyak komplain, tapi still NXT Wargames ni bagi aku secara overall dia best lah. Just like tak terlalu best. Timothy Thatcher dengan Tommaso Ciampa. Okay, untuk opening match ni kita boleh nampak yang Timothy Thatcher ni dia tunjukkan dia punya character works dia dekat dalam move dia. Memang open dengan apa, semua segala technical wrestling apa, submission bagai. Aku suka benda tu. Benda tu selalunya bila aku tengok aku rasa macam biasa, tak berapa nak best. Tapi somehow Timothy Thatcher dengan Tommaso Ciampa buat opening match ni nampak sedap nak tengok. And then tadi kita cerita pasal halcom Dakota Kai, kali ni kita cerita pasal lah halcom ataupun leher Tommaso Ciampa. Time Timothy Thatcher dok attack leher dia pun aku rasa satu benda yang nampak nasty juga dalam match ni. Dan aku boleh kata match ni walaupun tak guna elemen Wargames ke apa kan, diorang just guna diorang punya fist, guna diorang punya lutut, kaki dan sebagainya, still aku rasa match ni brutal. Dan untuk kualiti match ni bagi aku daripada mula sampai habis memang best lah. Memang dia tak ada terlalu best, tapi enjoy gila nak tengok. Dan match ni berjaya tunjuk kat kita tak perlu nak ada spot fest, tak perlu nak ada dive, tak perlu nak ada terbang sana terbang sini, still dengan guna technical, dengan guna striking dan sebagainya, still match ni boleh best juga ah. Cumanya ada satu benda je yang aku kurang berkenan dekat match ni. Sebab bagi aku match ni dah berjaya tunjuk kat kita yang Timothy Thatcher ni nampak macam seorang star. Tapi keputusan kat sini, aku rasa kalau Ciampa kalah macam tak adalah efek teruk sangat tau. Tapi kalau Timothy Thatcher tak menang, diorang tak bagi peluang untuk Timothy Thatcher nak menang. Kat sini diorang terlepas peluang untuk nak buat Timothy Thatcher ni nampak lebih besar dalam NXT. But still aku rasa Timothy Thatcher memang stole the show lah. Next kita ada strap match antara Dexter Lumis dan juga Cameron Grimes. Okay, yang ni tak perlu nak cakap banyak, tapi first kali aku nak bagi tahu, aku harap ini last match dalam diorang punya feud. Sebab aku dah on the way nak rasa bosan dah dengan feud diorang. Walaupun bagi aku Cameron Grimes ni entertaining gila untuk nak tengok. Dan cakap pasal entertaining, match ni daripada mula sampai habis memang entertaining, memang fun. Cumanya match ni kurang momen-momen yang nampak special ataupun highlight-highlight yang kita boleh ingat lepas match ni dah habis lah. Benda tu tak ada, tak ada benda yang special pun dalam match ni. Walaupun tak ada benda yang special, aku puas hati gila dengan ending match ni. Aku rasa style lah bila Cameron Grimes terjatuh dekat kerusi, kepala dia jatuh kat kerusi macam tu, and then Dexter Lumis buat finisher. Secara tak langsung benda tu buat Cameron Grimes nampak strong sebenarnya. Dia just kalah sebab nasib tak baik, terjatuh dekat kerusi macam tu. So aku rasa good booking lah dalam match ni. Compare dengan House of Terror yang diorang pernah lawan tu, bagi aku tu on the way ke sampah lah. North American Champion Leon Ruff defend dia punya title lawan Johnny Gargano dan juga Damian Priest. First kali kat sini aku saja nak share lah yang time Leon Ruff menang North American Champion ni, aku rasa sangat terkejut lah. Dan aku rasa kat sini macam, ya betul diorang nak push dia ni kan. Ha, mungkin lah push sebab bila dia kalah ke nanti kan, sebab dia takkan pegang title lama. And then bila dia kalah, star power yang diorang dah bagi dekat dia, mungkin diorang boleh bawa dia ni ke 205 Live. Sebab aku rasa dia ni memang boleh jadi Cruiserweight Champion yang baik lah. But then still dia nak lawan level Santos Escobar tu macam still susah juga lah. Kita cerita pasal triple threat match yang berlangsung dekat Takeover Wargames ni. Awal-awal match ni memang buka dengan sangat baik. Dan aku tengok kat sini memang apa, Damian Priest buat Leon Ruff ni macam bola, baling sana baling sini, dah macam hey, dia orang ni suka-suka je kan. Even Johnny Gargano pun ada sekali tu dia angkat Leon Ruff, campak apa, Leon Ruff tu pergi ke Damian Priest. So kesian juga tengok.
tapi function lah. Banyak move-move yang Leon Ruff buat, aku sangat impressed. Lagi-lagi bila dia buat apa, cutter daripada turnbuckle tu, dia buat cutter dekat Johnny Gargano. Lepas tu kita nampak beberapa lelaki bertopeng datang kacau Damian Priest. Mula-mula 3 orang, so ingat satu stable baru. Lepas tu datang lagi 3 orang, nak jadi retribution ke? Lepas tu rupanya nampaklah 6 orang ni macam diupah. Rupanya ada seorang je yang utama. Dan lah habis match kita nampaklah orang yang bertopeng tu yang bantu Gargano tu adalah Austin Theory. Dan dia pun buatlah, "It was me Austin, it was me all along." Keputusan kat sini, Johnny Gargano dia dapat balik dia punya North American Champion. Aku rasa tak ada masalah, tapi dah 3 kali dah ni dia jadi NXT North American Champion. Lagi nampak yang dia ni macam takkan naik main roster je. Dan quality match ni daripada mula sampai habis memang fun gila lah. Memang aku terhibur sangat tengok match diorang. Dan untuk main event, kita ada perlawanan Wargames untuk kategori lelaki pula. Dan yang ni aku takkan sembang banyak macam aku sembang untuk Women Wargames lah. Match ni dia start dengan agak slow, tak ada benda yang special sangat. Even lepas Bobby Fish dah masuk, Roderick Strong dah masuk, Pat McAfee dah masuk, aku rasa macam still match ni belum panas, belum hype lagi. Memang tengah dalam keadaan yang mungkin mendata ke, tengah slow-slow nak naik ke apa kan. But then aku rasa benda tu tak ada masalah. Walaupun tadi aku kata NXT Women Wargames aku rasa macam tu, tapi aku komplain kan, sebab bagi aku itu perlawanan pembukaan. Pembukaan kau mesti dah kena stole the show, buat kita lagi hype untuk match-match yang seterusnya kan. Tapi untuk Women Wargames, diorang tak berjaya buat benda tu. But then Men Wargames ni diorang kena cool down, kena slow, relax, jangan over sangat. Sebab bagi aku, aku dah agak exhausted tengok penghujung Women Wargames. Lepas tu lagi 3 match lepas tu, bagi aku semua best, semua buat aku excited. So aku rasa aku macam nak cool down kejap. Dan diorang bagi kita benda tu, diorang bagi kita masa untuk cool down. Dan NXT Wargames yang lelaki ni still, walaupun aku cakap dia macam slow, tak berapa nak best sangat awal-awal tu, overall dia best. Lagi-lagi bila Adam Cole dah mula bantai belakang Pat McAfee dengan kerusi untuk kali pertama tu, terus lepas tu match jadi best sampai habis. Dia bukan best daripada segi aksi dengan move je, storytelling tu pun nampak lebih hidup bila 88 Superstar tu dah masuk atas gelanggang lah. Lagi-lagi bila Adam Cole dah masuk time tu, nampak ada story dah dalam Wargames tu. Sebelum tu macam story tu ada, tapi tak berapa nak diekspreskan sangat. Untuk kualiti perlawanan Wargames lelaki ni, macam tadi aku cakap lah, awal-awal tu dia macam slow, biasa, tak berapa nak best sangat, dia relax je macam tu. Dan aku rasa benda tu patut dan perlu, memang kena. Lepas tu dia best sampai habis. So bila dia dah combine semua elemen tu, dia dapat satu Wargames yang bagi aku lebih best daripada Wargames yang perempuan lah. But still, ini bukan match Wargames yang terbaik bagi aku. Aku rasa yang tahun lepas lagi best, tahun-tahun sebelum ni pun ada yang lagi best. But then still not a very bad Wargames punya match lah. Keputusan untuk Wargames lelaki, The Undisputed Era menang. Dan aku rasa memang diorang patut menang, sebab tahun-tahun sebelum ni nampak macam diorang lagi banyak kalah dalam perlawanan Wargames. Kalau aku kena bagi bintang untuk NXT Takeover Wargames 2020 ni, aku akan bagi 8 bintang daripada 10 bintang. Ya, tinggi. Kenapa tinggi? Sebab memang best pun NXT Takeover Wargames tahun ni. Tapi kenapa aku tak nak bagi lagi lebih kan, 9 bintang ke 10 bintang ke? Sebab aku tak boleh nak bagi markah penuh untuk apa ni, strap match dan juga Wargames lelaki. Dan aku hanya mampu bagi separuh markah je untuk Wargames yang perempuan. But then triple threat dan juga Thatcher dan Campak, aku boleh bagi markah penuh. Match of the night untuk aku, triple threat match untuk North American Champion. Dan performer of the night untuk aku adalah Timothy Thatcher. So guys, itu saja review untuk NXT Takeover Wargames 2020. I'll see you guys again in the next video. Motherfather.